Share screen. Kalau mau putar video juga bisa. Nanti di bagian bawah kiri bisa dipilih share komputer sound, itu nanti baru kedengaran. Kalau nggak dicentang nanti nggak kedengaran. Ini gimana ini? Share screen, langsung share screen. Hah? Yang Terus? hijau di tengah itu. Terus Mas Ivan pilih screen yang mau dipilih. Nah, Ini ini sudah? udah mulai kelihatan. Sudah kelihatan. Ini keluar presentasiku ya? Ya. Ini ya? Oh ya, wes. Oke. Okay. Sudah kelihatan presentasinya. Mau ada video nggak? Nggak, no. Nggak usah lah. Nggak ada. Oke. Sip. Aku Nanti. Bingung, aku bingung. Bingungnya, wah ini gak cukup ini mek sak jam. Macam aja, jangan lama-lama. Nah, iya, makanya aku iya. Mikir. Aku hanya mikir diskusi aja nanti, seperti biasa. Mas. Ini sekian saat ini, waduh ini rasanya sudah kebanyakan ini. Jadi nanti teknisnya, nanti Mas Ivan yang menyampaikan pemaparan terlebih dahulu, maksimum 30 menit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Bu Vivi 30 menit, terus kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab sekitar 60 menit. Oke, oke. Oke, mungkin bisa. Sudah kita rencanakan sebelumnya, kita akan melaksanakan kuliah tamu perencanaan pelabuhan. Lebih spesifiknya, topik kuliah tamu kita pada sore hari ini adalah perencanaan terminal multipurpose dan terminal peti kemas. Di mana pada sore hari ini, di hari yang berbahagia ini, sudah ada dua narasumber kita yang sudah bergabung. Saya mewakili Departemen Teknik Transportasi Laut menyampaikan terima kasih atas ketersediaan dari Pak Ivan dan Bu Vivi untuk bisa sharing dengan teman-teman mahasiswa dalam kuliah tamu perencanaan pelabuhan sore ini. Kemudian saya ingin menginfokan kepada narasumber, kedua narasumber kita, bahwa kuliah tamu kita sore hari ini, selain tadi sudah bergabung sekitar 70 peserta, kemudian ada beberapa yang bergabung melalui YouTube, karena hari ini kita live YouTube juga, dan untuk peserta kuliah tamu kita, sebagian besar adalah mahasiswa yang saat ini mengambil mata kuliah perencanaan pelabuhan sebagai salah satu mata kuliah di Departemen Teknik Transportasi Laut. Kemudian ada mahasiswa dari departemen lain yang kebetulan mengambil mata kuliah ekonomi transportasi laut, di mana di dalamnya salah satu topik bahasanya berkaitan dengan materi tentang pelabuhan. Maka saya undang dalam kuliah tamu hari ini. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman kita juga sudah bergabung dari Universitas Internasional Semen Indonesia, di mana Departemen Teknik Transportasi Laut memiliki kerjasama untuk satu mata kuliah yang dilaksanakan bersama di UNSI. Jadi peserta hari ini cukup banyak dan beragam. Harapannya adalah pada kuliah tamu hari ini, teman-teman bisa mendapatkan informasi dari pelaku usaha atau praktik yang saat ini sudah lama punya pengalaman di industri atau terminal di pelabuhan. Kemudian saya ingin memperkenalkan secara singkat terlebih dahulu kepada para peserta dari kuliah tamu, siapa saja narasumber kita sore hari ini. Jadi narasumber yang pertama saya perkenalkan, beliau adalah Pak Ivan Ahmad. Beliau merupakan lulusan dari Transportasi Laut, dulu Teknik Perkapalan, mengambil bidang studi Teknik Transportasi Laut. Kemudian beliau juga untuk S2 mengambil di MNJ ITS. Saat ini beliau
menjabat sebagai senior planner di PT Terminal Teluk Lamong, di mana PT Terminal Teluk Lamong atau disingkat PTL merupakan salah satu dan satunya terminal peti kemas di Indonesia yang mengusung konsep green port. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Ibu Oktaviani Turbaningsi. Beliau merupakan dosen baru di Departemen Teknik Transportasi Laut. Beliau merupakan lulusan S1 dan S2 Teknik Kelautan ITB. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Senior Port Operation di Jurong Port, Singapura. Jadi dua narasumber kita sore hari ini akan menyampaikan bagaimana sih konsep perencanaan terminal peti kemas maupun terminal multipurpose untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para peserta kegiatan perencanaan Bapak sore hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan narasumber kita yang pertama, Pak Ivan Ahmad, untuk bisa menyampaikan presentasi terkait topik perencanaan terminal peti kemas, khususnya terminal peti kemas Teluk Lamong. Pak Ivan, waktu dan tempat dipersilakan, mungkin bisa dicoba untuk share screen-nya dulu, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak Iqbal, atas waktu dan tempatnya. Sebentar ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Silakan dicoba. Sudah ya? Sudah, Pak. Bisa di slideshow, Pak. Sudah ya? Baik, sudah. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para tamu dan undangan pada kuliah tamu sore ini. Pak Iqbal selaku dosen mata kuliah perencanaan pelabuhan dan narasumber di kuliah tamu ini, Ibu, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ivan. Sebenarnya tadi untuk nama gelar di depan bukan MT ya, karena saya bukan MT. Yang MT itu Pak Iqbal itu. Saya MMT, Magister Manajemen Teknologi. Ya, Magister Manajemen Teknologi ITS Surabaya. Ya, dulunya juga di Teknik Perkapalan ITS itu tahun 2005 sampai 2010 ya. Ini sekilas saja tentang saya. Ini kalau pengalaman kerja saya itu hanya dua ya selama ini, yaitu dulu di PT Meratus dari sejak lulus kuliah sampai 2014 itu di PT Meratus Line, sejak 2014 sampai sekarang di PT Terminal Teluk Lamong. Ya, sekilas saja, sekilas pertanyaan dari saya, mungkin ada yang bisa bantu jawab. Apa port atau terminal, apa itu shipping line atau agent, terminal itu apa, atau MKL forwarding itu apa? Mungkin bisa dibantu saya, dua atau tiga gitu Pak Iqbal, dari rekan-rekan yang berpartisipasi mungkin bisa bantu. Apa itu? Baik, Pak. Pelabuhan itu apa? Iya. Silakan tuh teman-teman peserta bisa menyampaikan jawaban terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Irwan agar ada diskusi dan lebih menarik kuliah tamu di saudara ini. Silakan, kuliah tamu di saudara ini. Silakan. Boleh, silakan dari 93 peserta. Apa sih menurut kalian pelabuhan tersebut? Silakan untuk dijawab. Jangan untuk di. Ya, itu. Ya, itu. Mas Ilham ya, Mustafa silakan. Itu dari UISI. Mungkin bisa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Halo, ya. Silakan. Halo.
Ya, silakan Ilham. Ya, halo. Oke. Ya, ya, Jadi silakan. suaranya mantul, Pak ya? Mungkin kamu aktif YouTube juga? Enggak, Pak. Oke. Udah Saya terdengar, coba Pak. jadi. Silakan sampaikan. Oke. Jadi menurut saya pelabuhan itu adalah fasilitas untuk transportasi laut di mana pelabuhnya sebuah kapal dan kalau kargo nanti itu dilaksanakan bongkar muatnya barang bawaan. Kemudian kalau penumpang berarti tempat menurunkan dan menaikkan untuk penumpang. Itu pelabuhan. Ya, pelabuhan, Pak. Kalau terminal, kalau terminal. Ya. Jadi gini ya. Halo. Jadi ini ya. Halo, halo, halo. Ya. Jadi ini textbooknya ya. Ini textbook. Jadi yang namanya pelabuhan itu ya fasilitas gitu kan ya. Tadi sudah disampaikan pelabuhan itu ya tas gitu kan ya. Tadi sudah disampaikan I, gunanya untuk menerima atau tempat sandaran kapal, memindahkan barang, penumpang, dan ada peralatannya di situ ya. Ada peralatannya di situ. Itu pelabuhan. Lantas, nah, terminal itu sendiri adalah fasilitasnya. Fasilitas di pelabuhan di mana tempat kapal itu bersandar, di mana tempat apa namanya? Fasilitas-fasilitas itu ada. Krennya, lapangan penumpukannya, kemudian apa namanya? Kalau terminal penumpang itu fasilitasnya yang ada di situ gitu ya. Kalau barang ada truknya dan segala macam fasilitasnya yang secara khusus itu di terminal. Nah, kalau sedangkan perusahaan pelayaran itu adalah yang mengoperasikan kapal gitu ya. Yang mengoperasikan kapal itu adalah perusahaan pelayaran atau shipping line atau shipping agent gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau EMKL atau singkatannya adalah ekspedisi muatan kapal laut gitu, itu adalah yang mengurusi dokumen. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan pengurusan dokumen apa ya, dokumen PEB, PIB, pengurusan ekspor barang, perizinan impor barang, ya itu dilakukan oleh EMKL. Kalau freight forwarder itu biasanya ada yang jadi satu sama MKL. Kalau freight forwarder itu istilahnya apa namanya, broker lah gitulah. Apa bahasa gampangnya itu freight forwarder itu broker atau perantara. Biasanya dia sendiri juga bisa melakukan pengurusan dokumen gitu. Jadi biasanya untuk MKL atau freight forwarder itu kadang-kadang ada satu perusahaan yang bergerak di bidang keduanya jadi satu. Ini textbook mungkin di buku kuliah ataupun apa sudah pernah tersampaikan ya. Jadi kalau bicara tentang apa saja pelayanan yang ada di pelabuhan gitu ya. Jadi ya ini apa namanya, peti kemas sebenarnya umum ya, kapal ya. Kalau kita ngomong pelabuhan itu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang peti kemas. Ini kenapa peti kemas itu, karena ya secara spesifik saya bekerjanya di peti kemas gitu ya. Tapi kalau secara umum, ya pelabuhan itu jasa tambat kapal gitu kan. Kapal apa saja ya, tergantung jenis pelabuhan. Ada namanya pelabuhan penumpang gitu kan ya. Ada yang peti kemas,
Kemudian ada lagi yang terminal umum. Terminal umum dalam artian itu curah itu ya. Kemudian ada lagi terminal itu apa namanya? Khusus. Khusus ini biasanya kayak apa namanya? Pertamina gitu ya, kayak Pertamina itu khusus, kemudian kayak punyanya si perusahaan-perusahaan semen misalnya, itu juga terminal khusus dalam artian dikelola secara mandiri oleh perusahaan terkait. Bisa dibilang juga bahwa pemilik barangnya pun ya mereka sendiri gitu kan ya, pelabuhan-pelabuhan khusus gitu. Kemudian jasa bongkar muat gitu kan ya. Bongkar muat kargonya gitu ya, disesuaikan dengan terminalnya tadi ya. Jasa bongkar muat peti kemasnya, jasa penumpukan peti kemas. Ini saya bicara di peti kemas ya. Kemudian jasa pelayanan air tawar, suplai air tawar gitu kan ya. Maksudnya di sini ya, ya di kapal itu kan juga butuh air, kebutuhan air apa saja kan ya, buat mandi, buat cuci-cuci gitu ya, buat kebutuhan yang lainnya itu, ah, suplai air tawar. Kemudian jasa lapangan penumpukan peti kemas river ataupun yang dry ya, sama saja river container gitu kan ya. Jasa stripping stuffing behandle CFS container freight station ini khusus untuk terminal internasional, jasa pelayanan ini hanya untuk melayani kegiatan bea cukai dan karantina. Jadi staffing stripping-nya itu terhadap pelayanan bea apa namanya karantina ataupun bea cukai gitu ya. Nanti nanti di waktu terpisah kita bahas saja kalau misalnya ada waktu ya, apa itu pelayanan apa behandle karantina dan bea cukai gitu. Ya, kalau ngomong bicara tentang terminal itu dibagi ada planning ya, perencanaan itu ada namanya berth planning. Kemudian ada yard planning. Kemudian ada yang namanya vessel planning. Berth planning ini yang bertugas sebagai pengatur sandaran kapal gitu. Jadi di terminal punya panjang dermaga 1000 meter. Lah 1000 meter ini dibagi gitu kan ya. Dibagi kapal apa saja yang akan sandar di mana, disesuaikan dengan apa namanya? Disesuaikan dengan jadwal kedatangan, kemudian disesuaikan dengan ketersediaan hambatannya, kemudian panjang kapalnya, ya itu perlu diperhatikan, berth planning, kemudian performannya, performan ini dalam artian bongkar muatnya berapa gitu kan, sehingga membutuhkan waktu berapa, sehingga untuk next available berthingan itu kapan bisa tersedia dan segala macamnya. Nah, ini berth planning. Jadi dia bagian pengatur atau perencanaan sandaran kapal. Ada yard planning. Jadi yard planning ini tugasnya sebagai yard allocation container. Alokasi penataan kontainer di lapangan. Ya, gambarannya sederhana ya. Yang mengatur penataan kontainer di lapangan itu siapa? Ya, yard planning. Dalam artian, untuk kontainer impor diletakkan di mana, kontainer ekspor itu diletakkan di mana, kemudian kontainer over dimension gitu ya, over dimension itu ada di mana, itu yard planning yang menentukan. Kontainer domestik, internasional itu di mana, nah, itu juga yard planning yang melakukan pembagian alokasi. Kemudian penataannya di lapangan bagaimana, itu yard planning. Kemudian ada vessel planning.
Vessel planning itu discharge plan and loading plan. Yang istilahnya, kalau loading plan itu gini, kontainer yang sudah tertata di lapangan, yang sudah diplan oleh yard planning, disesuaikan ya. Penataan kontainer di lapangan pun ada ininya ya, ada kriteria atau treatmentnya gitu ya untuk penataan kontainer di lapangan. Setelah ditata di lapangan itu kan direncanakan ya, dimuat di atas kapal gitu. Nah, ini yang melakukan perencanaan pemuatannya itu ada vessel planning gitu kan ya. Ngambil kontainernya dari mana itu disesuaikan dengan SI atau stowage instruction yang dikirim oleh shipping agent atau shipping line atau agen kapal atau pihak kapal mengirimkan stowage instruction-nya, mau ditaruh di mana kontainer-kontainer ini di atas kapal ya, disesuaikan. Juga ada aturannya, berat, sedang, ringan, tujuan, ukuran. Nah, ini vessel planning yang melakukan perencanaan discharge and loading plan. Jadi ketiga ini saling keterkaitan. Berat planning melakukan perencanaan sandaran kapal, yard planning melakukan perencanaan kontainer di lapangan, vessel planning melakukan perencanaan bongkar muat kapal. Ini bagian perencanaan. Kegiatan utamanya di terminal peti kemas ya, hanya empat, yaitu bongkar kontainer, muat kontainer, receiving dan delivery. Kegiatan penunjangnya seperti tadi adalah CFS, kemudian river plug and plug, kemudian ini tadi ya, pemeriksaan kontainer oleh bea cukai dan karantina. Ada pemeriksaan gamma ray, X-ray, bendel dan segala macamnya. Jadi kegiatan di terminal itu hanya empat ini saja yang utama, bongkar muat dan receiving delivery, serta kegiatan penunjangnya. Ya, ini kalau alurnya siapa bertugas apa dan melakukan apa seperti ini ya. Jadi vessel plan atau vessel stowage sama ya bahasanya. Apa kapal datang itu apa? Pasti di Inaportnet melakukan penjadwalan kapal sandar. Kapal sandar jam berapa, rencana kerja berapa, rencana berangkat jam berapa, itu ya. Kemudian nih custom atau bea cukai melakukan apa gitu kan, pemeriksaan dan segala macamnya, shipping line melakukan apa dan segala macamnya, forwarder terminal, terminal melakukan dari awal sampai akhir ya, mulai dari vessel stowage sampai dengan kontainer terdelivery, mulai dari bongkaran, muatan, perencanaan sandaran kapal, kemudian kegiatan bongkar muat, stack after stack, sampai dengan delivery. Itu terminal, tugas dan kewajibannya di terminal. Nah, ini ya, ini contoh-contoh tampilan sistem ya. Jadi semuanya itu terkoneksi dalam sistem. Jadi ini kalau untuk vessel stowage plan ini ya, wah kecil ya. Kecil apa cukup terlihat ya? Mungkin kecil ini. Ini gambar konstruksi baik kapal. Nah, ini kontainer-kontainer yang ada di lapangan kita lakukan plan ya. Di atas kapal satu per satu kontainer seperti ini. Ini work plan-nya bagaimana, kerjanya bagiannya seperti apa, lihat alokasinya seperti apa, kegiatan gate, kegiatan lapangan, kegiatan gate, kegiatan terminal di dermaga, proses bongkar muatnya,
work plan-nya CC, QC sama ya, container QA ataupun STS, ship to shore ataupun HMC dan segala macamnya, itu bagaimana kerja di bay berapa, di bagian mana, load work queue-nya seperti apa, banyaknya bagaimana. Itu semuanya ter plan istilahnya, terencana secara keseluruhan. Berarti time-nya jam berapa dan segala macamnya. Ini salah satu contoh aplikasi yang digunakan oleh terminal, terutama saya ya, Terminal Teluk Lamong, bagaimana melakukan perencanaan dalam proses satu proses kegiatan bongkar muat kapal. Ini pemahaman singkat kalau export receiving itu bagaimana. Ini skip aja ya, mempersingkat waktu. Ya, ini gambaran sederhana untuk istilahnya perencanaan pelabuhan ataupun layout pelabuhan. Jadi ada tadi saya sebutkan ada empat kegiatan utama ya. Bongkar muat, receiving dan delivery. Nah, kalau keterangannya ada di belakang. Nomor satu itu dermaga ya. Nomor satu ini adalah panjang dermaga, lebar dermaga. Nomor dua ini untuk tambatan atau apa namanya, ruru ataupun takbut ataupun tunda gitu ya. Jetinya tunda. Kemudian ini yang warna hijau ini adalah crane-nya. Nomor 656 ini adalah kontainer di lapangan gitu kan, yard stack-nya. Nomor 5 ini apa? Nomor 5 itu untuk kegiatan blok ekspor. Nomor 6 itu adalah untuk kegiatan bulk import gitu kan ya. Kemudian ada area CFS-nya. Inspection area, behandle, keterangannya gini ya, fasilitasnya dan segala macamnya. Jadi yang harus dimiliki oleh terminal adalah penunjang lima kegiatan itu gitu, receiving, delivery, bongkar muat dan pelayanan behandle, karantina dan bea cukai serta river. Jadi harus alurnya, gate-nya, stack-nya, office-nya, kemudian sistemnya semua terkoneksi jadi satu. Nah, ini alurnya. Alur kegiatan di apa namanya, terminal. Empat ini receiving delivery, kontainer apa, truk dari luar masuk kemudian melakukan kegiatan stack di lapangan. Jadi dibalik ya, kalau kegiatan receiving atau kegiatan ekspor itu mulai dari nomor 4 ke nomor 1. Untuk kegiatan impor itu dari 1 sampai 4, jadi kebalik. 1 sampai dengan 4 itu adalah kegiatan impor. Ekspor, kita bahas ekspor. 4, truk masuk, receiving. Kemudian melakukan kegiatan penumpukan kontainer di lapangan. Setelah kontainer tertumpuk di lapangan, dilakukan penataan kontainer, kemudian dilakukan perencanaan pemuatan. Nomor dua, transfer from yard to vessel. Kontainer-kontainer tersebut dimuat ke atas kapal. Satu adalah kegiatan ship operation atau berth operation, kegiatan di dermaga, bongkar muat. Itu untuk ekspor. Kontainer sudah sampai di atas kapal ya, sudah selesai. Untuk kegiatan impor, dibalik, kegiatan bongkar kapal menggunakan ship crane, AC ataupun apapun namanya, kegiatan bongkar, kemudian ditumpuk di lapangan,
Nomor tiga, kemudian truk masuk kosong ya. Kontainernya dipindahkan dari lapangan ke truk, truk keluar. Di sini ada kegiatan CFS, operation, karantina, dan segala macamnya. Jadi ini contohnya CFS operation itu kayak kemarin ya, pada waktu awal-awal virus corona di Indonesia itu, wah, ini karantina itu dalam tanda kutip, kerja keras, barang-barang yang berasal dari Cina itu dilakukan karantina. Wow, pada waktu itu kita cukup kewalahan juga untuk apa namanya, untuk di lapangan karena yornya cukup tinggi karena kontainer dari Cina itu minimal 10 hari baru bisa terdelivery ke luar terminal gitu kan. Sebelum itu pun juga komoditi-komoditi tertentu dilakukan fumigasi, fumigasi impor ya, dilakukan fumigasi. Kemudian dilakukan beberapa komoditi juga itu dilakukan penyemprotan disinfektan dan segala macamnya. Itu kegiatan-kegiatan di CFS untuk karantina. Jadi yang kemarin ya periode-periode Desember sampai dengan wah cukup ekstra ini kegiatan di CFS-nya itu sampai ya, baju-baju orang-orang yang menggunakan baju astronot itu banyak itu. Karena ini ya apa namanya tindakan pencegahan ya kontainer-kontainer yang berasal dari Cina itu dilakukan treatment khusus bahkan seperti itu gitu apa namanya treatmentnya itu kegiatan di karantina. Nah kemudian sebagai penunjang apa namanya operasional ya Teluk Lamong ini kan tadi sudah seperti disampaikan oleh Pak Iqbal adalah salah satu terminal di Indonesia yang mengusung Green Port Terminal. Jadi Teluk Lamong itu sejak berdiri customer with Teluk Lamong. Jadi tidak ada kegiatan tatap muka yang terjadi antara pengguna jasa di Teluk Lamong dengan Teluk Lamong itu sendiri. Jadi baik kegiatan pembayaran, kegiatan booking, customer, dan segala macam, itu dilakukan via online. Bank, host to host, perusahaan MKL juga melakukan booking secara online. Kemudian meeting tambatan juga dilakukan secara online. Jadi semuanya online, PEB, SPPB, submit data dan segala macam nggak ada istilahnya dok dokumen itu nggak ada dok dokumen itu gini loh kayak apa stempel loh ya dok gitu kan ya. Makanya kalau bahasa peraan itu dok dokumen itu ya itu nggak ada itu sudah yang kayak gitu itu nggak ada semua tinggal scan upload kemudian jadi kegiatan yang Teluk Lamong itu everything is online. Jadi ya pada waktu corona ini gitu. Ya kita bukannya tidak takut ya, tapi sudah sedari awal ya kita tidak ada namanya FS yang pemilik barang harus menyaksikan ya kegiatan kontainer itu dilakukan pemeriksaan inspeksi oleh Bea Cukai dan karantina itu memang harus tatap muka gitu ya. Tapi selain kegiatan CFS online, kegiatan CFS, segala kegiatan yang terjadi mulai dari koparen dokumennya, kemudian stowage plan, yard plan, itu tidak ada kegiatan. Hingga alhamdulillah, ya meskipun ada, tapi bukan dari Teluk Lamongnya gitu ya. Untuk kejadiannya. Jadi semuanya website information by online, semua dilakukan oleh online. Bahkan kegiatan kapal pun bisa saya monitor di rumah gitu ya. Tadi mungkin sudah pembukaan kalau saya di senior planner ya,
kegiatan itu pun saya sudah bisa monitor di rumah gitu. Jadi dalam artian nanti kerja jam sore jam 4 sampai jam 00 itu kapalnya apa aja, bongkar muat jam berapa, bongkar muat berapa itu, bahkan penataannya dan segala macam dokumennya apa aja semuanya bisa gitu. Bisa saya monitor dari rumah gitu. Karena semuanya sudah remote online system, kecuali ya aplikasinya itu yang tetap, ya aplikasinya tetap dilakukan di kantor. Jadi kalau bicara tentang apa industri 4.0, jadi ya apa gitu kan, apa yang re-engineering sistem logistiknya, business process implication. Jadi seperti tadi, salah satu contohnya business process simplification-nya apa? Tidak ada tatap muka antara pegawai dengan pengguna jasa. Semuanya online, daftar online, booking online, payment online, bird operation online, dan segala macamnya online. Smart transport, kemudian agile port system dan green logistik. Kalau green logistik ini STS yang digunakan Teluk Lamong dan peralatannya ASC-nya itu menggunakan listrik, tidak berbahan bakar solar gitu. Kemudian smart transportation system baik kalau di kita itu ada namanya MONIC. Monitor truk apa gitu. Aduh saya lupa singkatannya. Itu MONIC itu intinya terkait masalah GPS. Jadi segala macam alat transportasi di Teluk Lamong itu monitoring by sistem GPS. Termasuk di situ ada keterangannya operatornya siapa, kerja operatornya mulai dari jam berapa sampai jam berapa, posisi trackingnya itu ada di mana, armadanya ada di mana, bekerja apa, antri atau apa, itu semuanya ini termonitor di Monik itu tadi, aplikasi Monik itu tadi. Jadi ketahuan. Yang Agile Port System, ya aplikasi yang digunakan, ya yang digunakan oleh terminal dan segala macam itu mulai dari kegiatan sandaran kapal, bongkar muat, receiving delivery, sistem apa yang istilahnya cocok digunakan. Ya, sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada moderator, Bapak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ivan, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan. Menarik sekali apa yang disampaikan. Ada beberapa hal baru mungkin yang bisa ditangkap dan diterima oleh peserta pada sore hari ini. Kemudian saya infokan untuk seluruh peserta, nanti akan ada sesi tanya-jawab kurang lebih 45-60 menit. Jadi apabila ada hal-hal yang ditanyakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini, silakan mulai disimpan dulu, disiapkan pertanyaannya nanti setelah seluruh narasumber menyampaikan materi yang sudah disampaikan. Berikutnya untuk narasumber kita yang kedua, sudah ada Ibu Vivi. Saya sampaikan kembali, mungkin tadi belum ada beberapa dari kalian. Laut sebagai dosen, kemudian sebelum bergabung dengan Departemen Transportasi Laut, beliau memiliki pengalaman sebelumnya sebagai
Mohon maaf, Pak Hasan. Pak Ivan masih bisa mendengar suara saya, Pak? Dengar, Bu. Ya, Pak Hasan. Halo. Halo, ini. Iya, Pak. Presentasi internet. Putus, Bu. Oh iya. Ya, saya sampai mana nih, Bu? Bu, sudah siap. Sudah, Pak. Saya share screen aja kalau gitu ya, Pak. Baik, silakan Bu Vivi. Jadi mungkin terputus, Bu Vivi sebelumnya bekerja sebagai senior port operation di Jurong Port Singapore. Bu Vivi, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Pak Hasan untuk kesempatannya buat saya untuk sharing tentang pengalaman saya bekerja di Singapura sebelumnya. Terima kasih untuk Pak Ivan untuk presentasi sebelumnya yang sangat menarik. Sepertinya PPT saya lebih banyak ke cerita saja ya Pak ini. Jadi ini adalah foto yang saya ambil. Presentasi ini merupakan kumpulan antara video dan foto yang saya ambil dari pengalaman saya maupun dari website perusahaan. Jadi outline-nya adalah yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai Jurong Port Profile dan juga lokasinya, terminal apa saja yang termasuk di dalam Jurong Port, operasi pelabuhan, bagaimana trending dari arus barang, dan juga pengenalan mengenai project cargo dan metode handling-nya. Kira-kira ini perjalanan saya bekerja. Sebelumnya saya lulusan S1 dan S2 Teknik Kelautan ITB. Pernah bekerja sebagai Offshore Structure Engineer dan Pipeline Engineer. Kemudian setelah lulus S2, saya bekerja di Indosentra Teknika, kemudian lanjut di Singapura sebagai Project Engineer, dan yang terakhir adalah Senior Port Operation Executive Jurong Port. Kemudian di November ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi dosen teknik transportasi laut di ITS. Ini adalah kira-kira lokasi dari terminal-terminal yang berada di dalam Jurong Port. Ada Jurong Port merupakan adalah main portnya. Kemudian ada Laita Terminal yaitu Marina South Wharf dan juga Penjuru Terminal. Yang terakhir adalah berada di kawasan Tuas area, yaitu Offshore Marine Center. Offshore Marine Center ini merupakan salah satu terminal yang dikhususkan untuk pergerakan barang oil and gas. Okay. Bagaimana ini bermulai? Awalnya Jurong Port hanya memiliki area yang disebut sebagai mainland. Kemudian di hadapannya terdapat yang disebut dengan Pulau Damar Laut. Pada tahun 1980, Pulau Damar Laut ini dilakukan reklamasi dan dibangun hingga menjadi saat ini seperti dibangun menjadi semen terminal, kombi terminal, dan juga kontainer terminal. Di sebelah sini ada oil tank terminal. Dan di sebelah sini juga bisa dilihat bagaimana kapal semen bertambat. Jurong Port saat ini mengusung Green Port. Bagaimana bisa dilihat, solar panel dipasang sekitar 95.000 meter persegi di atas atapnya warehouse di sekitar Pulau Damar Laut. Ini adalah layout dari Jurong Port Terminal. Diawali dengan di Jurong Port Admin Building. Di Jurong Port Admin Building ini kita harus melakukan registrasi biometri supaya dapat masuk ke dalam port. Kemudian dapat dilihat ada 30
sekitar 30 hambatan dengan total panjang 5.600 km. 5.600 meter. Dan di sini bisa dilihat dari bentuknya. Yang ini adalah jembatan yang menghubungkan antara mainland dengan Pulau Damar Laut. J1, J1A, kapal livestock, di kapal ternak, membawa ternak, akan bertambah di daerah sekitar sini. Untuk kapal semen akan bertambah dari 22, 23, dan 24. Kombi terminal yang menangani kontainer dan general cargo berada di sini. Untuk di daerah ini sekitar 15,3 meter. Cukup dalam untuk kapal-kapal besar. Kita akan bahas detail lebih lanjut untuk adalah semen terminal. Semen terminal ini menangani impor semen lokal yang di Singapura seperti untuk kebutuhan konstruksi perumahan di lain-lain. Singapura tidak memproduksi semen hanya dari itu as. Sistemnya di scroll pada dengan pertama sekitar 7,5 juta metric ton dengan jumlah seperti lapar dan lain-lain berjumlah 19 yang mampu dengan kapasitas 67. Nah, setiap yang dapat dilihat di sini adalah kapal scrap. Ada level laughing crane yang membantu untuk proses discharging dari steel scrap ke darat. Kemudian, Jurong Port juga memiliki license akreditasi dari London Metal Exchange untuk melakukan proses transshipment dan juga storage dari steel product. Dapat dilihat ini adalah side loader. Side loader ini merupakan salah satu teknologi yang cukup baru untuk menggantikan forklift dan juga flatbed. Dengan adanya steel loader, dengan adanya side loader ini akan mengurangi jumlah sekitar 33% dari kebutuhan manpower. Dapat dilihat Jurong Port dengan kapasitasnya dapat melakukan proses flushing dan siphoning yang cukup mumpuni. Jurong Port juga mengeluarkan guidebook untuk bagaimana melakukan storage flushing atau siphoning untuk steel product. Ini adalah kombi terminal dengan dibantu oleh key crane dan juga ada MSC, mobile harbor crane, untuk dapat melakukan discharging atau loading dari kontainer sekaligus general cargo secara bersamaan. Dengan cara sopo kosong, aku sing duduki. Dengan draft yang sekitar dapat mencapai 15,7 meter dan juga sanggup untuk kapal bertambat dengan kapasitas 150.000 DWT. Di belakangnya terdapat kontainer area untuk lapangan penumpukan sekitar 30.000 meter persegi dan juga untuk lapangan penumpukan general cargo di sekitar sebelah sana. Juga dilengkapi oleh warehouse area di sekitar J13, 14 dengan annual handling capacity 300.000 TEUs untuk kontainer dan 1 juta tons untuk general cargo. Selain itu, Jurong Port baru saja meresmikan tank terminal tahun 2019 dengan jumlah tambatan sekitar 4 meter, sebanyak 4, dan
sanggup untuk menerima kapal dengan kapasitas 184.000 DWT dengan draft 17,6 meter. Dengan mohon maaf Bu Vivi, suaranya terputus di tempat saya, Bu. Suaranya nggak terdengar, Bu. Tidak. Bu Vivi, mohon maaf suaranya terputus, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Belum terdengar. Mungkin earphone-nya coba cek sound lagi, Bu. Belum terdengar. Saya belum terdengar. Tes. Nah, ini sudah Bu Vivi. Dengar, Pak. Ya, silakan dilanjutkan Bu Vivi. Oke. Okay. Jadi tadi sampai mana, Pak? Oh ya, screen-nya sampai dengan oil tank. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Sekarang sudah terdengar ya, Pak? Sudah, Bu, jelas. Maaf ya. Jadi, ya. Jadi kelebihan dari tank terminal ini adalah adanya pipeline yang menyambungkan dari Jurong Port langsung menuju Jurong Island. Jurong Island adalah salah satu area yang digunakan oleh Singapura untuk melakukan proses refinery. Ini adalah project logistic hub. Project logistic hub memiliki dapat menggunakan berbagai terminal yang ada di Jurong Port. Di sini adalah tempat departemen saya bekerja sebelumnya. Bisa dilihat berbagai macam dari tipe kargo yang ditangani oleh departemen ini. Jadi untuk di gambar yang pertama, ini adalah suction pile yang dipergunakan untuk project summit FSRT di Bangladesh. FSRT adalah Floating Storage Regasification Terminal.
Untuk yang ini adalah C3 bulk tank dipergunakan untuk project power plant di Power Seraya Jurong Island. Dan di gambar yang ketiga ini adalah Mars Viking, Mars Viking atau Mars Drilling yang merupakan salah satu kapal drilling yang cukup besar, di mana mereka melakukan loading atau discharging geopipe di Jurong Port. Untuk di gambar keempat ini adalah bagaimana proses penyimpanan dari Safeway Gangway yang umumnya dibutuhkan untuk transfer personel dari kapal menuju ke offshore platform. Di sini adalah salah satu project lainnya merupakan proses transpooling. Jadi transpooling dari Bold Maverick ke Pacific Link, di mana melakukan cable subsea untuk transpooling dari satu kapal menuju ke kapal yang lain. Yang Timah 1201 ini merupakan kapal berbendera Indonesia, baru saja berganti bendera sekitar tahun ini, pertengahan tahun ini, di mana melakukan instalasi stinger di Jurong Port sebelum mereka pergi ke kawasan offshore. Jadi spesial dari departemen ini adalah dapat melakukan berbagai macam kargo, khususnya untuk keperluan proyek konstruksi ataupun oil and gas. Dengan equipmentnya juga yang cukup varian, dapat menggunakan mobile harbor crane, shore crane, dari kapasitas 50 ton sampai dengan 1000 ton, menggunakan floating crane, dan juga menggunakan multi-axle. Nah, selanjutnya adalah Offshore Marine Center. Ini merupakan salah satu terminal yang di-handle oleh Jurong Port juga. Kebetulan saya juga ikut untuk menjadi operation team di terminal ini. Jadi konsepnya adalah di sini mereka memiliki beberapa tenan. Tenan ini yang bekerja di bidang oil and gas, melakukan fabrikasi, konstruksi, ataupun mereka memiliki peralatan di drilling seperti hammer dan lain-lain. Di sini terdapat 9 staging area, yang satunya harusnya di sini, 9 staging area yang dapat dipergunakan untuk proyek fabrikasi atau assembly. Memiliki sekitar 320 meter panjang dengan draft hanya 5 meter saja. Kegiatan apa saja yang dilakukan di Offshore Marine Center? Yang tadi adalah fabrikasi. Ini adalah scrubber block. Scrubber block itu menjadikan salah satu kewajiban untuk memenuhi IMO MARPOL 2020 mengenai sulfur. Jadi beberapa perusahaan membangun scrubber block di Offshore Marine Center, kemudian floating crane akan datang untuk pick up, kemudian go menuju install dari kapal tersebut di Keppel Shipyard yang berada di posisi berseberangan dengan Offshore Marine Center. Ini adalah proses untuk loading dari fender yang akan digunakan untuk ship-to-ship transfer operation di Anchorage. Yang gambar ini menunjukkan bagaimana adanya crawler crane dan juga mobile crane yang bekerja bersamaan untuk melakukan loading operation. Ini untuk menunjukkan steel loading dari pipa-pipa yang akan dipergunakan di Bangladesh untuk project subsea mereka. Untuk ini adalah panting clamp yang dipergunakan untuk project offshore drilling. Jadi perusahaan itu melakukan loading di Offshore Marine Center, kemudian akan pergi ke Malaysia, Sabah atau Sarawak untuk project offshore yang mereka. Ini juga salah satu project Malaysia melakukan loading dari floating crane dilakukan di Offshore Marine Center. Project ini juga akan berlangsung di Malaysia. Untuk Jurong Port memiliki
dua lighter terminal, yaitu penjuru lighter terminal dan Marina South Wharf. Tujuannya adalah untuk membantu mensuplai barang-barang lebih dekat dari Western Anchorage ataupun Eastern Anchorage. Penjuru lighter terminal melakukan suplai barang-barang untuk kapal-kapal di Western Anchorage, sedangkan untuk Marina South Wharf mensuplai provision atau stores untuk kapal-kapal yang berada di Eastern Anchorage. Kira-kira untuk pergerakan arus barang yang terjadi di multipurpose port di Singapura bisa dikategorikan untuk bulk cargo atau yang non-oil bulk dan juga general cargo yang termasuk conventional cargo. Kontainer tidak saya masukkan karena lebih banyak ke arah PSA. Dapat dilihat untuk kondisi 2010 sampai dengan 2019 di sini, Oktober 2020, karena tahun 2020-nya belum selesai, bagaimana penurunan terjadi pada saat kondisi COVID. Agak berbeda dengan Pak Ivan sebelumnya, kalau kami orang operation, kebanyakan masih harus berada di lapangan. Jadi, kita tetap ketemu langsung dengan klien di lapangan juga. Nah, ini untuk vessel calls-nya. Jadi, untuk di dapat dikategorikan sebagai untuk kargo, repair, bunker, supplies, dan others. Others bisa menjadi crew change dan lain-lain. Dapat dilihat sepertinya untuk keperluan yang tidak terlalu penting tahun ini sangat berkurang. Jadi untuk di multi-purpose port, umumnya menghandle container vessel tapi hanya untuk transshipment purpose. Dan untuk livestock, kebanyakan datang untuk melakukan modifikasi ataupun vessel repair. Karena service logistik di Singapura itu cukup bagus, jadi kebutuhan untuk klasifikasi atau surveyor itu sangat gampang. Dan untuk offshore mobilization, preparation, kemudian tentunya ada untuk loading and unloading barang dan crew change. Ini adalah JP online yang dipergunakan untuk segala jenis berth application ataupun register cargo movement. Jadi begini adalah umumnya proses kapal datang di Jurong Port untuk project cargo. Pertama, klien akan datang kepada komersial untuk memberikan request for quotation dan request for proposal. Orang komersial dan orang operation akan melakukan diskusi, kemudian akan memasukkan tender dan berdiskusi bagaimana proses cargo handling tersebut. Setelah semuanya deal, maka akan dilakukan proses apply berth. Karena kan di sini dapat dilihat dari jadwalnya kapal mana yang akan bertambat, jadi akan diberikan slot tambatan. Setelah slot tambatan itu diperoleh, maka vessel akan melakukan tender notice of readiness. Kemudian vessel datang, di mana setelah datang itu akan dilakukan port operation, loading, unloading, dan juga stevedoring operation. Jika untuk project cargo, berarti ada untuk lifting dan sea fastening. Additional request dari klien seperti bunkering, permission untuk melakukan loading test, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Setelah itu, kapal akan berangkat, dan kita akan memasukkan final cost, dan juga ada dispute dari final cost tersebut. Saya ingin cerita sedikit mengenai project cargo. Project cargo merupakan suatu term yang digunakan secara internasional untuk equipment yang bersifat kritikal, sehingga penanganannya membutuhkan suatu perhitungan khusus. MRT termasuk
critical untuk transport industri, dan ini adalah bullet tank yang dikirim dari Batam menuju Singapura di Jurong Island. Ini adalah project di Singapore project untuk substation. Oke, apakah bagaimana metode untuk penanganan proyek kargo tersebut? Ada yang disebut dengan heavy lifting, heavy transport, load out, dan marine transportation. Saya mau cerita sedikit saja untuk heavy transport. Umumnya, kita sudah biasa dengan trailer. Bagaimana mentransport kargo menggunakan trailer. Nah, yang ini adalah untuk heavy item, umumnya di atas 60 ton. Kita biasa menggunakan hydraulic platform atau SPMT. Kelebihannya adalah satu axle line SPMT bisa mengangkut sekitar 25 sampai dengan 30 ton kargo. SPMT juga memiliki built-in checking system yang bisa melakukan seperti naik turun disesuaikan dengan kondisi ground itu. Yang paling penting untuk dicek adalah kargo COG, kemudian dicek trailer stability, ground pressure. Ground pressure menjadi penting, jangan sampai dengan saat transportasi tanahnya akan menjadi anjlok karena terlalu besar, karena terlalu berat. Selain itu juga diperlukannya adalah kalkulasi mengenai lashing. Lashing sesuai dengan ketentuan dari Marine Warranty Surveyor. Dan yang terakhir adalah proses eksekusi di lapangan. Apakah adanya obstruction melewati rute-rute yang diinginkan. Kalau di jalan raya seperti ini, perlu dipertimbangkan apakah adanya jalan layang atau bridge yang akan mengganggu proses transportasi tersebut. Ini adalah contoh-contoh heavy lifting operation, bagaimana floating crane dipergunakan. Yang ini adalah proses appending, di mana proses assembly dan fabrikasi dilakukan di dermaga, kemudian dalam keadaan horizontal, kemudian dibutuhkan dua crane yang disebut dengan tandem lifting untuk memposisikan dari horizontal menuju ke vertical position supaya nanti pada saat loading ada boat landing platform berada dalam kondisi vertikal. Yang ini adalah safety gangway yang ada di slide sebelumnya, di mana safety gangway ini akan diinstal di MMA Pinnacle yang akan berlayar ke Australia untuk project safe to walk. Jadi personel akan transfer dari MMA Pinnacle menuju offshore platform. Ini adalah project terbaru tahun 2020 sekitar Juli. Jadi adalah proses commissioning, instalasi, assembly, dan commissioning untuk A-frame yang diinstal pada kapal Post Nautilus yang kemudian akan dipergunakan untuk Taiwan Wind Turbine Project. Yang penting dari perencanaan untuk heavy lifting adalah jenis crane yang dipergunakan, crane load chart, bagaimana skenario liftingnya, ground pressure. Ground pressure itu penting, jangan sampai kita meletakkan atau memposisikan crane di area dengan ground pressure yang kecil. Dan juga kita harus memperhatikan jenis tipe lifting gear yang dipergunakan seperti apa. Ini adalah lifting gear spreader. Dan jangan lupa mengenai kita harus memiliki perencanaan lifting plan, memperhatikan bagaimana kondisi lapangan yang aktual. Ini saya mau cerita tentang load out. Mungkin ada videonya. Jadi ini adalah load out, bagaimana roll on SPMT berada di bawah substation, berangkat dari Batam, Singapura. Ada videonya, Bu. Belum terlihat, Bu, videonya. Belum ya? Oke. Belum, Bu.
Jadi coba saya screen lagi. Ya ya Pak, kalau sekarang ini adalah salah satu proyek di mana perusahaan saya bekerja sebelumnya dan sen logistik dan jual di sini saya sempat. Jadi di sini SPMD akan naik ke atas barge, akan naik ke atas barge, kemudian jack up dari substation-nya, dan akan melakukan roll off dari barge menuju ke dam. Dari sini akan di transfer menuju ke storage area untuk menunggu sandar menunggu beberapa hari kapal hidup atau kapal lama yang akan datang mengambil barang. Kali ini untuk berbagai depan kita akan melakukan roll off Jadi dari yang tadi setelah ditransfer menuju RoRo vessel, kita masih perlu memperhatikan bagaimana kestabilan dari kapal tersebut dengan adanya kedua barang. Kita harus memperhatikan kalau untuk di barge berarti stability booklet, storage plan-nya, dan juga metode bagaimana nanti proses loading dan offloading, jangan sampai kapal akan berat sebelah. Selain itu perlu diperhatikan si fastening calculation, intake dynamic stability, longitudinal strength check, dan requirement untuk towing kalau untuk barge. Dan yang tidak kalah penting adalah memperhatikan bagaimana insurance-nya. Kesimpulannya adalah dalam perencanaan logistik project cargo, kita perlu memperhatikan cargo details-nya, specification, metode transportasinya apakah melewati laut, air, ataupun udara. Kemudian yang tidak kalah penting adalah custom dan regulation dari negara A atau negara B di mana port load dan port discharging-nya itu. Yang terakhir adalah memperhatikan delivery timeline dari kargo tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Bu Vivi, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan. Saya menarik bagaimana profil dari Jurong Port, kemudian dari Bu Vivi juga menyampaikan tentang handling dari proyek kargo secara lebih detail. Artinya ada banyak informasi baru yang di-share ke teman-teman mahasiswa yang saat ini jumlah pesertanya total mencapai 110 peserta. Tidak terlalu 10 mahasiswa. Baik, kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab kurang lebih 40 menit. Silakan bagi seluruh peserta untuk bisa menyampaikan beberapa pertanyaan apabila ada ingin diketahui dari kedua narasumber. Silakan mungkin dengan menggunakan video raise hand atau kalian bisa langsung speak up dengan menyalakan mikrofon kalian. Silakan, mungkin pertanyaan pertama.
Baik, Bu Fis dan Pak Ivan, sambil menunggu teman-teman mahasiswa, mungkin masih malu-malu biasa. Mungkin untuk Pak Ivan masih bergabung ya, Pak? Masih, Pak Iqbal. Masih. Pak Ivan, mungkin bisa disampaikan, Pak, kira-kira planning ke depan untuk Teluk Lamong itu ada rencana pengembangan apa? Dan Bu Vivi, untuk tren dan perkembangan pelabuhan itu kira-kira seperti apa, Bu, kalau di Singapura? Tren ke depannya, ada rencana pengembangan Bali di Tulung Port atau seperti apa? Nah, mungkin dari Pak Ivan dulu, silakan, Pak. Ya, kalau Teluk Lamong ya, tahun 2019 kemarin itu sudah mulai proyek perpanjangan dermaga ya. Saat ini kan dermaga kita itu kan terbagi tiga. 250 untuk curah kering, 500 meter untuk international berth, container terminal, kemudian 470 untuk domestic berth terminal. Nah, kontainer apa domestik sama internasional itu kan jadi satu ya, cuma tinggal apa namanya hadap-hadapan gitu kan ya. Jadi penambahan panjang dermaga 150 meter untuk kontainer terminal. Nah, yang curah kering ini sisi luarnya 250, sisi dalam itu 200 meter. 200 meter ini apa namanya? Untuk curah cair. Curah cairnya dikhususkan untuk LNG terminal. Jadi multipurpose container terminal Teluk Lamong itu 3 nanti ke depannya. Yang pertama adalah kontainer, yang kedua curah kering, yang ketiga adalah LNG terminal. Itu Pak Hasan untuk pengembangan Teluk Lamong yang saat ini sedang terjadi. Baik, Pak Ivan, terima kasih. Mungkin Bu Vivi bisa menyambung, Bu, kira-kira tren atau rencana pengembangan pelabuhan Jurong Port ke depannya seperti apa? Saat ini banyaknya perkembangan untuk Jurong Port. Pertama adalah untuk fase 2-nya dari tank terminal. Tank terminal akan dikembangkan kembali. Kemudian yang kedua sama uji bunkering yang ada di Singapura. Jadi ini udah dalam proses. Yang akan mungkin akan sudah mulai direalisasikan, Pak. Seperti itu kalau untuk Jurong Port. Baik, Bu Rizky. Terima kasih, Bu Rizky. Untuk teman-teman peserta, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Halo. Ya, silakan Ham. Oke. Okay. Silakan Ham. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Ilham. Silakan atau Arthur dulu. Ya, Mas Ilham, mungkin silakan Mas. Saya dulu ya. Oke. Okay. Iya, silakan. Ya, silakan. Oh, iya, silakan. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Pak. Pak Ivan. Ya, silakan, Mas. Jadi saya ingin tahu, Pak. Kan kemarin baru-baru aja ini ada berita yang kapal MV Mentari Kristal yang terguling di Teluk Lamong. Nah, saya ingin tahu itu penyebab sebenarnya itu apa ya, Pak? Karena
kalau saya baca-baca di media-media, katanya itu udah miring tapi tetap dipaksakan, akhirnya terguling. Nah, tapi saya ingin tahu sendiri dari Pak Ivan sendiri, apa sih sebenarnya penyebabnya? Kemudian ada juga statement yang menyatakan bahwa apa ya, aktivitas di Teluk Lamong tidak terganggu karena kecelakaan ini. Nah, itu sebenarnya apa yang dilakukan setelah adanya kecelakaan itu? Ya, terima kasih. Saya jawab pertanyaan. Pertama, mending media bertanya ke media center saja. Media center Teluk Lamong, saya nggak berani jawab soalnya, meskipun saya tahu. Terganggu itu gini, posisi mentari kristal itu ada di kade tengah domestik dalam ya, ada domestik. Jadi di kurang lebih di kade 260 sampai 320 meter. Posisinya di tengah. Jadi kalau dikatakan terganggu atau puluh itu tidak bisa ditempati kapal gitu ya, karena jelas berbahaya sekali untuk kapal melewati bangkai kapal gitu kan. Kurang lebih, jadi ya hanya bisa tergunakan 180 meter kade sisi besarnya yang digunakan, 320 sampai dengan kade 500 yang bisa digunakan. Jadi kehilangan, ya kehilangan 300 meter kadenya. Kalau terganggu atau tidak, ya 300 meter itu bisa untuk dua kapal itu. Secara throughput jelas mengganggu, tapi secara kegiatan operasional tidak terganggu, karena kecelakaan mentari kristal, bisa dibilang ya, hampir tidak ada fasilitas terminal Teluk Lamong yang mengalami kerusakan itu. Jadi kapalnya tenggelam itu ya tenggelam di laut gitu kan. Dari sisi kren tidak ada mengenai, apa, dari sisi kapal tidak ada yang mengenai kren ataupun tidak ada yang mengenai fender dari dermaga gitu. Jadi kalau dari sisi kerusakan ya tidak ada kerusakan yang diderita Teluk Lamong. Tidak ada kerugian finansial terhadap fasilitas pelabuhan gitu kan, nggak ada karena nggak ada yang rusak, tapi secara kerugian material ada, yaitu loss opportunity bird operation tambatan itu tadi saja yang mengalami kehilangan potensi pendapatan akibat tidak bisanya kapal sandar di sisi kade dalam domestik itu. Itu untuk menjawab pertanyaan kedua. Kalau untuk menjawab pertanyaan pertama, wah ini. Mungkin enggak bisa disampaikan secara umum saja, Pak Ivan. Kira-kira apa yang harus diperhatikan pada saat proses lokasi? Ah, ya, oke. Secara umum gini. Tadi mungkin Bu Vivi juga sudah sampaikan yang perlu diperhatikan adalah vessel stowage stability. Yang kedua adalah maksimum load cargo tonase dari kapal. Dan yang ketiga adalah apa, tonase, loading tonase dari barang itu sendiri. Nah, ini kan harus match ya, dalam artian mungkin dari kalian sudah mempelajari tentang GM stability, kemudian sudah mempelajari namanya vessel stowage stability. Itu apa namanya, menjadi suatu hal yang krusial dalam proses pemuatan. Dalam artian kapal punya DWT, berapa maksimum load tonase yang diperbolehkan di suatu kapal, berapa ribu ton, berapa ratus ribu ton, berapa puluh ribu ton itu ada. Nah, ya kalau secara perhitungan matematis akademisi, ya bisa dibilang bahwa itu pasti sudah over tonase pertama. Yang kedua, over tonase-nya tersebut menghasilkan perhitungan GM stability yang jelek, sehingga pada saat kapal itu over tonase, kapal tidak mampu mengembalikan posisi
metasentrik kapal gitu kan. Jadi kapal itu nggak bisa kembali gitu. Sehingga ya itu tadi yang terjadi adalah guling itu tadi ya, tenggelam itu tadi. Karena kan posisinya kan miring kanan gitu kan ya. Ya kalau apa namanya bicara praktisi kapal itu, ini apa namanya bahasa lapangan ya, lebih bahaya mana kapal tenggelam ke sisi darat atau ke sisi laut? Itu kalau bicara itu lebih bahaya sih ke sisi ke sisi dalam ya, ke sisi darat. Karena kalau ke sisi laut jelas kelihatan gitu kan, karena kapal oleng laut nggak ada tahanannya. Tapi kalau ke darat, tahanannya kan ada kak, ada apa namanya, ada tali tambat kapalnya, kemudian ada dermaga yang menahan gitu kan ya. Jadi pada saat kapal itu lepas, oh langsung cepet, istilahnya cepet apa namanya, cepet gulingnya gitu. Kalau apalagi kalau GM dan vessel stability-nya jelek, kapal nggak bisa balik lagi kan gitu. Jadi sekilas sih itu aja kalau dilihat dari analisa akademisi perhitungan ya pasti tiga itu tadi ya. Vessel storage stability, kemudian capacity load tonase-nya, kemudian dilihat dari total tonase barangnya gitu. Ya, tiga itu berkaitan gitu. Kalau untuk terkait masalah apa namanya kapal mentari kristal, gitu Pak. Baik, Pak Ivan, terima kasih Pak Ivan, sangat mencerahkan. Berikutnya silakan Abdul. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya karena lumayan applicable di kedua port, di Bapak Teluk Lamong dan juga Ibu Oktavini di pernah pengalaman di Jurong Port. Pertanyaan terkait dengan Indonesia sendiri. Karena kita lihat kebijakan nasional sekarang mendorong ekspor itu lebih tinggi lah nilainya dan aktivitasnya dibandingkan kegiatan impor. Sehingga pajak ditinggiin, lalu juga regulasi-regulasi impor mungkin bisa dipersulit lah di Indonesia ini. Karena kita didorong untuk, ayo ekspor aja deh, jangan impor-impor mulu gitu kan. Nah, di satu sisi muncullah kan, seperti tadi kita cerita, freight forwarder di masing-masing port dan perusahaan-perusahaan yang keluar untuk bisa handle gimana caranya saya bisa urusin dokumen kamu deh, kamu nggak perlu bayar pajak, saya bisa bikin transportasi, aku bikinin barang kamu dari sana ke sini, nggak usah bayar pajak, kita bayar freight aja. Nah, hal itu kan banyak terjadi, Pak. Khususnya, dulu tuh kasusnya banyak penemuannya di Batam masuk juga dari Singapura, barang misalkan dari Amerika. Dari Amerika masuk ke Singapura, Singapura masuk ke Batam masuk ke Surabaya, atau Batam atau ke Tanjung Priok, dan berikutnya, dan sebagainya gitu, Pak. Nah, saya ingin lihat pinjol dari operasionalnya. Kira-kira kok bisa terjadi ya, misalkan, oke lah, mereka bisa bermain mungkin di luar pelabuhan Indonesia, dia bisa putar-putar kapalnya sehingga dia bisa nggak kena atau dia diawasi oleh aparat gitu mungkin, aparat kelautan gitu mungkin. Nah, pas masuk ke port kan harusnya masuk di terminal yang sama juga, ada di pelabuhan yang sama juga. Tetapi kenapa ada Pak kasus yang seperti itu gitu, bahwa freight forwarder itu bisa ngasih harga lebih murah dan bisa bebas pajak dibandingkan kita pakai servis-servis yang biasa dari shipping line yang biasa gitu. Mungkin Bapak dan Ibu agak relate pertanyaan di dua port itu. Saya penasaran, Pak, Bu. Terima kasih. Mungkin Pak Ivan dan Bu Vivi ada pengalaman. Saya mulai dari Bu Vivi dulu. Mungkin, kan, Bu, apakah ada pengalaman serupa atau kira-kira bagaimana pandangan Ibu terkait dengan case seperti yang disampaikan oleh peserta? Kalau ini dari pengalaman ya, jadi umumnya kapal itu yang datang dari Batam itu akan terhambat. Misal kapal datang dari Malaysia, mampir dulu ke Batam. Di Batam mereka akan terhambat dengan berbagai jenis urusan bea cukai dan juga urusan dari kru-krunya tersebut. Karena yang saya tahu di Batam itu ada dua pemerintahan, tapi detailnya bagaimana proses itu ada dua pemerintahan dan memperlambat dari proses keluarnya kapal dari Batam menuju Singapura. Biasanya hal-hal tersebut yang salah satunya menjadi faktor
untuk delay dari distribusi barang dari Batam menuju Singapura. Tetapi kalau di Singapura, kita tidak ada proses lain-lainnya. Jurong Port adalah salah satunya free trade zone. Jadi segala proses untuk barang itu akan melalui sistem yang tadi ada Jurong Port online, itu harus dideklare dengan adanya bill of lading dan juga teksnya. Teksnya itu tidak dihitung di dalam si sistem itu sendiri. Itu sudah, karena itu hitungannya kalau Jurong Port adalah free trade zone. Tapi begitu dia keluar dari Singapura, misalnya di Indonesia dan lain-lain, itu udah tergantung dari masing-masing area. Bisa dibilang tergantung dari kebijakan area tersebut, Batam atau mungkin nanti di daerah transshipment lainnya. Kalau untuk Singapura, karena dia karena untuk Jurong Port karena free trade zone, jadi yang tadi teksnya itu tidak berlaku. Kalau dari saya seperti itu, tapi ya pengalaman saya ya Pak, selalu dikomplain dengan freight forwarder ataupun orang-orang Singapura, karena di Indonesia, di Batam itu prosesnya sangat lama. Kalau mungkin ada yang pernah ngurusin di Batam dan cerita prosesnya bagaimana, itu juga saya juga pengen tahu sih Pak. Baik, Bu Wiwi. Mungkin Pak Ivan bisa menambahkan, Pak, ada pengalaman serupa misalnya terkait dengan proses pengurusan barang dengan freight forwarder. Pengalaman peraan ya, perak namanya. Jadi gini, kita itu basisnya adalah low trust society. Maksudnya low trust society itu bahwa kalau semisal suatu MKL pemain baru dalam artian baru ya, baru terus minim jaringan dan segala macam, itu akan susah. Akan susah itu ya tadi. Benar tak yang dikirim oleh si A ini barangnya ini? Ya memang treatment ataupun pendidikan bea cukai itu memang seperti itu ya, karena terkait masalah penundupan ilegal barang dan intinya kan pajak, intinya kan pendapatan negara. Tapi apakah benar atau tidaknya barang dan segala macam itu kan ya yang terjadi kan di situ. Sehingga apa namanya, kalau ngomong masalah cost of logistik atau cost of goods atau biaya barang, kenapa misalnya gampangnya Indomie di Surabaya sama Indomie di Papua mahal, itu bedanya kenapa di Surabaya 2.500, di Papua bisa 10.000 per bungkus. Sebenarnya selisihnya itu bukan hanya di cost of logistiknya saja, tapi cost of dokumen. Ini loh, cost of dokumen ini apa ya, tinggi gitu loh. Nggak hanya cuma cost of logistiknya saja, cost of logistik biaya memindahkan barang ini saja, tapi dokumen itu juga besar biayanya. Dalam ini masih apa namanya sesama Indonesia ya, belum lagi kalau internasional tadi itu Singapura apa namanya free trade zone, no tax allow in Singapura lah. Kalau di Indonesia barang sekian pajaknya sekian, ininya sekian pajaknya. Jadi biaya dokumen itulah yang menyebabkan biaya itu mahal ataupun tinggi di Indonesia pada saat barang itu bisa masuk ke Indonesia. Tapi kan justru malah terjadi kebalikan pertanyaan ya. Kenapa kalau beli di Shopee dikirim barang dari Cina harganya lebih murah daripada kita beli langsung ya? Apakah barang itu nggak kena pajak? Kan pertanyaan gitu. Free ongkir lagi ya kan ya? Kirim dari Cina ke Surabaya free ongkir, 10.000 free ongkir lagi lah. Ini kan sebenarnya ini yang harusnya dari teman-teman transport ya, logistik umumnya, bagaimana bisa gitu kan ya? Bagaimana bisa barang dari Cina ke Surabaya satu pieces itu harga barang cuma 50.000, ongkir 10.000 kena free ongkir lagi. Ini gimana gitu loh. Apa yang menyebabkan ya ini? Inilah revolusi industri 4.0. Bagaimana istilahnya itu bisa terjadi yang namanya pergeseran logistik, transport logistik atau cost of logistik ini sedemikian hebatnya untuk perputaran barang itu sendiri.
Kalau sehari saya sih itu Pak Hasan dan rekan yang tadi yang bertanya. Terima kasih. Baik Pak Ivan, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Jadi juga sudah cukup jelas. Dan untuk peserta lain teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada dua narasumber kita? Iya Pak, saya izin bertanya Pak. Ya silakan. Siapa dulu ini? Rian dulu atau Felix dulu? Silakan dari Masnya Ayur. Ya, saya mau bertanya sedikit ya Pak ya. Mungkin ya, silakan, silakan. Dari Pak Ivan dan Bu Vivi, untuk Pak Ivan dulu mungkin Pak, untuk karena dari saya dari teknik industri nggak begitu banyak tahu tentang proses bongkar muat Pak. Jadi untuk proses bongkar muat itu apa saja yang mempengaruhi dari waktu proses bongkar muat itu ya Pak ya? Yang terus nanti dari proses itu sepresisi apa dari tahap perencanaan itu ada time schedulingnya dan itu sepresisi apa time scheduling itu dalam mengakomodasi realisasinya Pak. Nah kalau semisal ada keterlambatan, misalkan keterlambatan karena proses bongkar muat itu setahu saya lama ya Pak ya. Kalau misalkan ada keterlambatan itu apakah ada biaya yang harus ditanggung? Lalu biaya tersebut ikut ke siapa ya Pak ya? Ke pelabuhan, ke pihak logistik, ke pihak barangnya atau ke jasa forwardernya atau ke siapanya begitu Pak untuk proses bongkar muat itu sendiri. Lalu mungkin dari Pak Ivan pertanyaannya itu, yang kedua untuk Ibu Vivi. Ibu Vivi, saya ingin bertanya tadi saya tertarik dengan proyek yang pengangkatan barang berat tadi Bu, heavy load tadi. Itu apakah untuk proses-proses tersebut, untuk proyek tersebut itu setahu saya ada perusahaan khusus yang memang kayak mengakomodasi proyek tersebut. Nah, dari Jurong Port tadi itu apakah perusahaan tersebut itu yang benar-benar mengakomodasi ataukah ada fasilitas dari Jurong Port tadi untuk mengakomodasi proyek-proyek seperti itu? Begitu. Jadi ada bekerja sama dengan perusahaan khusus yang mengakomodasi semuanya karena tadi saya melihat juga kapalnya khusus, alatnya khusus begitu. Apakah ada fasilitas dari pelabuhan atau tidak? Begitu Pak, Ibu. Terima kasih. Baik, Mas Amin. Terima kasih. Untuk Pak Ivan, mungkin secara singkat keterkaitan antara planning sama realisasi, itu kira-kira seperti apa, kemudian apabila terjadi keterlambatan dalam dunia operasi, konsekuensinya itu seperti apa. Silakan Pak Ivan. Ya, saya bantu jawab nanti. Sekalian izin Pak Hasan, mungkin saya bisa diberikan waktu kurang lebih. Ini kalau videonya sih 6 menit. Nanti saya akan sampilkan. Jadi gini, menjawab pertanyaannya, hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap proses bongkar muat? Yang pertama adalah armada. Jumlah armada tracking yang melayani proses transfer dari kapal ke lapangan. Banyak tipe pelabuhan kontainer yang langsung ya, ship to shore. Ship to shore itu berarti posisi lapangan penumpukan tepat di belakang kegiatan dermaga bongkar muat. Ada yang namanya kemudian yang di Teluk Lamong itu hampir sama dengan yang di TPS. Lapangan penumpukan dengan dermaga itu jauh. Ada jembatan sehingga membutuhkan truk yang lebih banyak. Kalau untuk masalah itu nanti kita bisa di sesi selanjutnya saja karena perhitungannya banyak ya Pak Hasan ataupun Mas Amin terkait masalah fasilitas pelabuhan kalau seperti itu. Nah, itu ada perhitungannya. Kemudian juga ya tadi kalau ngomong 1cc atau STS atau QC itu harus dilayani oleh berapa truk, kemudian berapa lapangan penumpukan, berapa jaraknya, berapa dan segala macam. Itu banyak Mas faktornya kalau dan ngomong sisi teknis perencanaan pelabuhan. Kalau dibahas di sini nanti nggak cukup waktunya. Untuk gampangnya gini aja, saya putarkan video ya. Nanti mungkin bisa secara nalar, oh ternyata proses bongkar muat tuh seperti ini gitu ya. Sebentar. Baik Pak.
Kelihatan ya videonya ya? Sudah kelihatan, Pak. Silakan. Ini videonya saya ambil dari Korea. Pada waktu istilahnya studi banding ya. Dan jadi sekilas saja, kalau videonya terlalu lama saya belum dapat ini. One of the largest container terminals in the world. Here, great amounts of goods are loaded and discharged, and it must be done fast. Berthing time is expensive. Itu ya, bisa dilihat dari jumlah armadanya itu ya. Nah, ini kalau apa namanya? Rekan-rekan lihat, ini adalah proses lasing and unlasing container. Jadi kontainer itu kan bisa sampai sekian tumpuk ya. Lah sekian tumpuk itu kan otomatis ada yang menyatukan sehingga tidak terjadi jatuh ataupun apa. Lah ini proses lasing unlasing ini juga berpengaruh, waktunya lasing unlasing ini berpengaruh terhadap proses kegiatan bongkar muat di kapal. Saya lanjutkan. Nah ini lasing unlasing itu tadi ya orangnya. There is a lot of time to save if the chassis is positioned correctly. ABB's vehicle alignment system Nih, posisi truk di bawah krain itu juga berpengaruh. Kalau posisi truknya nggak benar, kurang maju, kurang mundur, itu juga sekian detik berpengaruh, bukan sepersekian ya, sekian detik ya pasti berpengaruh terhadap kecepatan bongkar muat gitu kan. 3D laser measures the exact position and guides the truck drivers by traffic lights. Should a vehicle come in at an angle, the information is sent to the skew control, which sets the angle of the spreader automatically. By using double spreaders, the productivity can be increased greatly. Dual hoist cranes are becoming more and more common. Spreaders can be automatically coupled together at any height. Here, ABB's automation proves how to fully utilize the potential of the dual hoist cranes. Statistics show that ABB's automation gives smoother landings and causes less damage to spreaders, goods, and other equipment. This decreases the need for maintenance. From ABB's information management system, ya, itu tadi sekilas terkait bongkar muat di dermaga. Jadi banyak faktor, Mas Amin dan rekan-rekan semuanya, terkait masalah waktu bongkar muat itu sendiri ya. Itu dari saya, sekian Pak Hasan, saya kembali. Baik, Pak Ivan, ini tadi ada yang belum terjawab terkait kalau misalnya terjadi keterlambatan pada saat proses bongkar muat itu menjadi tanggung jawab siapa yang tidak
Ya, gini, sekali lagi kalau ngomong masalah keterlambatan, keterlambatan itu sendiri kan juga banyak faktor. Sebenarnya sampai apa namanya terminal itu kan punya target produktivitas, dalam artian satu crane movement-nya per box per jamnya berapa, targetnya berapa, sehingga perhitungan schedule berting time pun sudah memperhitungkan waktu itu. Lebih gampangnya gini aja, satu kontainer itu butuh waktu kurang lebih 3 menit. Kalau dalam satu jam berarti kan 60 bagi 3 kan 20. Artinya 20 kontainer movement per jam per crane. Ya, tinggal dibagi aja. Satu kapal itu berapa total movement-nya, bongkar muatnya, dibagi berapa jumlah crane-nya yang bekerja atau yang direncanakan, dibagi 20, ketemu total jamnya. Kemudian dikasih waktu allowance 1 sampai dengan 2 jam untuk kegiatan non-operational time. Contohnya pemasangan gangway kapal. Kemudian itu tadi, lashing, unlashing ya. Unlashing itu pada saat bongkar, ngelashing pada saat muat. Waktu proses lashing, unlashing. Kemudian waktu clearance dokumen kapal. Jadi kan pada waktu complete activity, dokumen-dokumen itu kan diserahkan oleh pihak shipping agent ke kapal untuk bisa berlayar kan, istilahnya ya dokumen layak kapal dan segala macamnya. Istilahnya clearance dokumen. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi dari total waktu itu sudah diperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk suatu kapal untuk sandar di dermaga. Kalau terkait keterlambatan, apakah ada denda atau kayak gimana? Biasanya mengejar target produktivitas sih. Mengejar target produktivitasnya yang tadi 20 per box itu tadi, kalau itu tercapai terhadap perencanaan apa namanya perencanaan waktu sandaran kapal, insya Allah tercapai. Selama ini di Teluk Lawang seperti itu yang terjadi. Baik, Pak Ivan. Terima kasih, Pak Ivan. Kemudian untuk Bu Vivi, terkait dengan perjalanan proyek itu tadi, apakah ada kerjasama dengan perusahaan khusus? Singkat saja mungkin, Bu Vivi. Baik. Jadi singkatnya seperti ini. Jurong Port itu sebagai port operator memiliki beberapa rekanan subcontractor. Jadi untuk satu proyek misalkan, kita akan melakukan request for quotation ke beberapa kontraktor. Misalkan untuk heavy lift transport 3 perusahaan atau 4 perusahaan, untuk proyek heavy transport ke 4 perusahaan. Dari beberapa perusahaan tersebut, kemudian akan dipilih mana yang proposal dari segi budget maupun teknis yang paling sesuai. Nah, Jurong Port akan menjadi klien dari kontraktor tersebut untuk melakukan proses cargo handling dan untuk proyek kargo. Kebetulan perusahaan pertama saya waktu saya bekerja di Singapura adalah perusahaan logistik yang bekerja di heavy lifting dan heavy transport sebelum saya join di Jurong Port. Jadi banyak pekerjaannya yang masih menyambung antara pekerjaan saya sebelumnya yang dulu masih dalam perencanaan yang kebetulan sudah direalisasikan pada saat saya bekerja di Jurong Port. Contohnya itu yang waktu tadi video itu adalah pekerjaan engineering-nya saya melakukannya, kemudian operasionalnya berlangsung di Jurong Port. Kira-kira seperti itu. Baik, Bu Vivi, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Felix atau Nabil. Apa itu? Sebagai pertanyaan penutup. Mungkin saya, Pak. Ya, silakan. Singkat saja, mungkin pertanyaan terakhir yang bisa disampaikan dalam sesi pilihan kamu. Ya, sebenarnya terima kasih atas waktunya. Saya Rian Ditya dari Sitrans ITS Angkatan 2018. Saya ingin bertanya kepada Pak Ivan dan Bu Vivi. Terkait bongkar muat, selain case yang tadi pada Teluk Lamong kapal dia capsize karena mungkin dia kelebihan VGM, Verified Gross Mass, sehingga kapal tersebut oleng, setahu saya ada faktor lain selain hal tersebut, yaitu cuaca.
Karena cuaca sendiri juga ya mempengaruhi ya untuk proses bongkar muat. Ketika cuaca ekstrim dia bisa menyebabkan mungkin kecelakaan apabila terjadi entah dari peralatan pelabuhan atau mungkin dari kapalnya. Nah, hal tersebut juga mungkin merugikan bagi container ship karena container ship merupakan kapal yang tipe liner, dia harus tepat untuk mengantarkan kargonya. Nah, yang saya tanyakan apa langkah untuk meng-overcome dari hal tersebut terkait cuaca? Karena setahu saya untuk pelabuhan yang di daerah Eropa seperti di Italia atau di Perancis, dia memiliki atau menyewa marine weather forecast untuk mengantisipasi hal tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik pertanyaannya. Untuk Pak Ivan dan Bu Fitri, mungkin bisa dibantu ya berdasarkan pengalamannya. Bagaimana pengaruh cuaca terhadap kegiatan bongkar muat dan bagaimana mengantisipasi agar kegiatan bongkar muat tetap bisa berjalan dengan baik. Silakan Pak Ivan. Ya, tadi ada dua kalau nggak salah ya, masalah VGM, Verified Gross Mass. Jadi gini, VGM itu ada dua yang berlaku, yaitu VGM Certified by Terminal sama VGM Certified by Agent atau EMKL atau Shipping. Lah, yang berlaku adalah untuk kontainer ataupun internasional, itu selalu VGM by terminal. Karena pelayanan terminal itu ada receiving delivery kan. Di situ ada gate timbangan. Gate timbangan, di mana gate timbangan itu semua terminal ya. Di Teluk Lamong, di TPS, JICT, Koja, PKS Semarang. Semua truk yang masuk ke terminal itu sudah terdaftar, di mana proses pendaftaran pendaftaran truk itu sendiri termasuk termasuk truk, kemudian termasuk kanopol dan segala. Beratnya itu kan mudah didapat. Truk sudah terregistrasi, terkosong sudah ketahuan beratnya, dia masuk membawa kontainer tinggal langsung dikurangi. Jadi misalnya pada waktu pendaftaran dia berat trailernya 3 ton misalnya. Dia berat tonton di berat timbangan. Berarti truknya berat kontainernya kan 28 dikurangi 3. Ketemu 25. Untuk melakukan verifikasi di get out-nya Teluk Lamong itu sendiri juga ada timbangannya. Benar ta 3 ton gitu kan. Teluk Lamong itu sendiri pada waktu dia daftarkan di benar ta 3 ton gitu kan. 3 ton. Pada waktu keluar itu sendiri dia daftarkan 3 ton. 20 kilo berkurang. Bannya dulu bawa serep 2, sekarang cuma bawa ban serep 1, ya itu kan cuma berpengaruhnya kan kecil kan, tidak terlalu besar. Low kan, tidak terlalu besar. Lebih 50 sekarang sampai 100. Tidak 50 100 kilo allowance itu masih di masih normal allowance-nya. Ya jadi seperti itu untuk masalah fisik. Lah domestik ini lucu. Lucunya itu PGM dan agent. Ya otomatis kan terminal kan terima berat kontainernya ya wis. Apa kata agent? Agent ngomong 20 ton, ya 20 ton masuk ke terminal. Ternyata pada waktu diangkat itu 5 ton. Pada waktu VGM-nya 5 ton diangkat 25 ton. Nah, ya piye terus
penataan kontainernya 25